Hari ini adalah serangkaian acara peringatan Haul ke-19 almarhum sahabat Rianto yang tadi sudah kita buka dengan kirab merah putih. Kita bentangkan bendera merah putih sepanjang 100 meter. Kita start di Gereja Ebenezer sebagai napak tilas meninggalnya almarhum Rianto di gereja tersebut. Sampai finish ini tadi di makam Rianto dan langsung kita sambung dengan acara doa bersama di makam sahabat Rianto. Sosok Rianto ini bisa dijelaskan Pak? Sikat. Sosok Rianto sederhana, bersahaja, namun memiliki tanggung jawab dan komitmen yang tinggi, terutama ketika berkaitan dengan masalah tanggung jawab dan tugas-tugas yang ditanggungkan kepada sahabat Rianto. Seperti yang kita lihat bahwa kemudian sahabat Rianto tidak berpikir panjang untuk bagaimana kemudian menyelamatkan saudara-saudara umat Kristiani yang pada waktu itu di ibadah misa Natal. Untuk acara ini diikuti berapa orang? Untuk acara ini yang kita undang ada 1.900 kader Ansor Banser sewilayah Jawa Timur dan juga nanti ada apel yang akan dihadiri oleh Komandan Kasat Kornas Banser Nasional Haji Arfaisna ini yang menjadi wakil dari sahabat Ketua Umum Gus Yakut Khalil Kaumas yang hari ini harus mengagendakan ke Konferwil di Maluku. Dari pihak kita tadi saya sampaikan bahwa ini memang setiap tahun kita merayakan ya Haul Rianto, tetapi saat hari ini atau tahun ini itu lebih semarak lagi karena ada disertai dengan kirab ya merah putih dan banyak pihak yang sudah ikut ambil bagian baik itu dari gereja, baik itu dari GP Ansor, Banser dan lain sebagainya, sehingga ini satu kerjasama yang baik buat kita menimbulkan kita dan kerukunan Kota Mojokerto ini. Pak, menurut pihak gereja ini sosok Rianto seperti apa sih Pak? Tadi saya sampaikan sosok Rianto sebagai seorang pahlawan yang berani. Karena dia di saat dia melakukan, dia tidak memberikan akan dirinya atau nyawanya dia. Sehingga kita sangat menghargai bagaimana keberanian daripada Bapak Rianto ini. Sekalipun tadi saya katakan bahwa kita sudah mengenal, tapi di saat itu dia bukan sebagai kenal kepada kita, tapi karena dia memang sebagai petugas ya dari Banser. Ditugaskan oleh Banser salah satu untuk mengamankan di dalam lingkungan gereja di saat Natal tahun 2000.